Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bebas menjalankan siasatan terhadap pegawai di Kementerian Dalam Negeri KDN berhubung ketirisan perjanjian sukuk bernilai RM596 juta. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, beliau memberikan sepenuhnya ruang untuk SPRM menjalankan siasatan. Menurutnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bebas untuk melakukan apa saja bentuk siasatan bersesuaian dalam melaksanakan tanggungjawab termasuk menyiasat pegawai Kementerian Dalam Negeri KDN. Bagi saya, yang menerajui KDN, itu adalah ruang tugas dan ruang tanggungjawab SPRM. Mereka harus diberikan ruang seluasnya untuk menunaikan tanggungjawab mereka mengikut lunas undang-undang sedia ada, katanya. Beliau berkata secara ringkas ketika ditemui dalam sambutan peringatan Hari Polis ke-216 di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur di sini hari ini. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mencemar duli menghadiri istiadat perbarisan peringatan Hari Polis ke-216 di Ibu Negara hari ini. Turut berangkat, Raja Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Sukuk bernilai tinggi itu diuruskan oleh sebuah bank tempatan bagi membiayai projek berkaitan dan semua perbelanjaan serta hasil perlu dimasukkan ke dalam satu akaun khas yang ditetapkan. Bagaimanapun, akaun khas itu kemudiannya ditukar kepada akaun lain yang dipercayai sengaja diwujudkan pada awal 2022 disyaki bagi mengelakkan daripada pembayaran semula prinsipal dan keuntungan kepada pemegang sukuk.